Perkembangan gadget ternyata menjadi salah satu cara Zaskia untuk mendekatkan anak-anaknya kepada nilai-nilai agama. Ia pun sadar bahwa anak-anak zaman sekarang tidak terlepas dari gadget. Karena itu, ia pun banyak mencari konten-konten positif untuk mainan sang anak. Nah, dari situ sekarang aku mulai browsing-browsing aplikasi atau enggak mainan atau game atau apapun yang ada di gadget itu yang ada pengaruhnya buat dia yang bisa buat belajar. Ini kayak tadi dia pikir kan, ngapain sih ini lagi main atau apa? Yang dia lagi mainin puzzle huruf hijaiyah. Nah, terus ada juga game sekarang di handphone itu, gamenya itu nyusun puzzle doa. Terus ada game adventure yang mereka main, mereka gak sadar, mereka kayak lagi seru main petualangan, tapi dari petualangan yang dia lagi mainin di gadget itu, sebenarnya dia lagi belajar-belajar ilmu Islam.